perawatannya punya saya Schumacher, saya berikan buat anak-anak saya, ketahuan, oh ini udah balik ke saya kan. Jadi saya lebih untuk mas Budi yang nyoba aja deh, pada saya mencoba pulang pergi, saya gitu kan. Kalau mau diopun, saya mau berangkat, mau saya berangkat, hari ini saya nggak bisa, karena saya ada screen film kan. Ini baru pertamanya ada kasus kayak begini balik? Baru pertama kali, kasus online, ya Allah, ada aja malu-malu. Kaget nggak malu sih, aku nggak kaget, aku tegar, karena aku saksi kan. Jadi setiap kasih itu gak perlu takut, kecuali kita tanda tangan kontrak, kita ada di situ di orang, baru saya takut. Karena hidup saya tidak pernah ketakutan, saya tidak pernah di orang. Takut gak ketika dirimu didatangi polisi? Enggak, saya itu orang yang pengecut. Saya bukan pengecut, saya bukan penakut. Nih, berarti lu udah tahu lebih dulu ya bahwa ini ada kasus. Jadi lu kedatangan polisi ini lu? Gak tahu, dari datang ke sini. Makanya tadi kan ditanya. Surat udah tahu, tapi saya gak tahu datangnya tiba-tiba telepon. Mbak, saya di pantai CP, saya mau ketemu Pak Eli karena ketemu Pak Eli susah banget nih. Pak Eli panggilan pertama nggak datang. Polda Jatim apa? Polda Jatim, di dekat bandara. Oke, Poli tunjukin dong suratnya Pak Eli. Jam berapa? Hari apa pas sampai rumah? Hari apa sampai kedua yang sampai rumah? Minggu lalu. Ini minggu lalu ya? Enggak, ini baru tadi. Baru tadi. Tadi dianterin. Kok ada benci nih, Pak? Pertamanya tanggal berapa, Pak? Tanggal, Pak. Pertamanya kemarin tanggal 23, kalau nggak salah. Minggu lalu, deh. Panggilan kedua langsung diantarkan langsung ya, Pak? Langsung sama polisnya karena mau kenalan sama aku. Oke. Ternyata, Pak, ini aslinya cantik. Iya. Aduh, saya tanya, polisi udah pilih istri belum? Kayak gitu ya, tanya langsung. Dia cincinnya saya buka nih, kata dia. Dia juga punya pasangan, Mas. Dengan cincin, kayak gitu. Udah? Oke. Gak akan malu. Butuh buat makan, kalau di TV gak ada panggilan kan aku makan aku dari endorser sehari hari juga dari endorser. Pok, tarif endorse sendiri berapa sih kalau Pok Eli sendiri? Aku kalau di story 1 juta, kalau di feed 2,5. Oke, makasih. Berapa seminggu dapat berapa nih, Pok? Paling seminggu dapat 2. 2 doang, makan lumayan, 2 juta. Aku kalau Ovi pengen nambah satu udah enak ya. Jadi tanggal 4 pasti datang ya. Insya Allah doain punya rezeki aku datang ke sini. Kalau misalnya di sana ternyata nggak ada undangan dari Abah Nom itu gimana? Oh, ini datang nggak? Lebih... Karena kan dari sponsor. Kalau nggak ada kalau lu nggak datang nanti jadi ya, tertangkap malah. Katanya kalau nggak datang aku bisa dapat kartunya ada tulisan ini. Iya. Baik, baik. Kena jadi sanksi jadi ini jadi tersangka ya gimana tuh saya datang lah saya nggak takut nggak pasti datang Eli sih nggak pernah takut untuk menghadapi ini semua saya ada undangan nggak ada undangan Eli pasti datang pasti ya. Datang Gus Anom tidak undang saya akan datang. Pok, tapi Pok, Pok Eli, tapi jadi milih-milih endorse nggak sih Pok? Sekarang, sekarang lebih hati-hati nggak sih Pok? Kata Adit hati-hati makanya Pok. Iya Irfan sendiri mau nikah syukurlah amin alhamdulillah Irfan mau nikah saya sih mendoakan menjadi pasangan sakinah mawaddah warohmah semoga menjadi Irma tidak bermainkan Irfan kalau Irfan tidak mungkin mainin Irma. Tapi udah ada statement dari mereka berdua tuh gimana sih? Statementnya maksudnya apa? Iya mau nikah nih kita biasa bener aja jangan hanya takut kehilangan job takut tidak diundang di TV dan dia harus bikin pura-pura untuk menikah dan prewedding dan apa gitu kan. Jangan seperti itu. Dan aku beda sama Adit, aku tidak mau seperti itu. Karena Adit tidak mau dibikin ala-ala apa alay. Ayo dong berantem, Adit enggak mau itu. Aku udah tahu Adit sifatnya. Kok pas lihat kemarin Irfan ada adegan berantem sama Tiara Marlin, dia apa gini? Oh, kita jangan sampai begini ya, Po. Jangan sampai kita alay ya, Po. Jangan sampai kita seperti ini, bikin falsafah seperti ini. Makanya Adit jarang masuk TV karena kan dia pekerja. Dia bekerja Senin sampai Jumat. Aku ketemu juga seminggu 3 kali. Jadi kalau misalkan aku sih dikasih cincin sama dia ya, udah ada cincin dari Adit. Kemarin di Kudus aku dikasih cincin. Tandanya akan dikasih sayang kata dia, bahwa dia tahu dia mencintai aku. Oh dong, kasih cincin ini. Tapi aku bukan ikutin Irma dan Irfan mengasih cincin, bukan lamaran. Dan dia bilang ada nanti di YouTube nih. Kalau dia, aku minta kalau dia ngelamar aku depan orang tua aku dan depan keluarganya besarnya Adit. Walaupun aku tidak punya ibu dan bapak, tapi aku mau Adit ngelamar depan keluarga aku dan bahwa keluarganya itu baru yang benar. Tapi kalau nggak ada kata-kata keluarga itu hanya settingan belakang. Oke,
Tapi sekarang dong, tapi dari pas sama Irma tunjukin dong orang tuanya gitu. Tunjukkan lamarannya itu. Ya, saya baru saya percaya. Mau dia nikah atau enggak, yang penting tuh jangan main-main di sosial media doang gitu. Keseriusannya tunjukin. Itu aja sih. Tapi ada hubungan langsung ke empok si Irfan atau Irma? Gak ada, saya nggak nanya lo mau nikah kapan. Kalau saya nak ditanggepin aja di IG dia. Fan nanti kalau nikah gue nyanyi ya. Kampung baru gue datang. Iya, Pak Elin udah nyanyi satu album. Iya, tersawer ya, Fan. Oh gitu-gitu aja, aku doain dia. Kita sebagai temen yang baik doain dia semoga benar-benar jadi, udah gitu aja sih gitu. Gak main-main lagi. Dia belum tahu kok kapan Irfan nikahnya? Belum, kita saya telepon uminya ya. Saya telepon keluarganya ya. Saya tanya keluarganya, Umi mau Irfan mau nikah? Terus jawabannya saya tahu ya. Uminya sangat jujur sama saya orangnya.